Makanya mungkin doanya mungkin support. Iya, doanya pastilah untuk teman aku. Dan itu menjadi salah satu karakter atau role model kamu buat untuk cari pasangan? Bisa dibilang kali. Iya sih, tapi nggak gitulah. Itu aku cuman menjelaskan aja. Kalau pasangan ya balik lagi, aku tuh nggak random aja. Suka sama orang tuh random aja. Nggak bisa dibilang karakter harus begini, karakteristiknya harus begini, nggak. Cuman yang menarik aja. Karena kalau misalnya yang menarik, yang lain pasti udah ikut. Dengan kondisi kamu ya dan kondisi kamu sekarang, ada kesulitan tersendiri nggak sih saat ini untuk menjadi seorang pasangan atau pacar gitu kan? Ya kenal. Sebenarnya semakin bertambahnya umur semakin sulit untuk mencari pasangan sih. Sebenarnya ya, karena semakin bertambahnya umur kayak kita udah nggak gampang untuk suka sama orang, pas kayak udah banyak A, B, C, D yang dipertimbangkan. Karena kan kalau misalnya sekarang mau menjalin hubungan ya pasti untuk kedepannya untuk jangka panjang, bukan yang jangka pendek. Kalau dulu ya, yaudah gue suka nih sama lu, yaudah yuk jadian yuk, gitu-gitu. Ya namanya juga masih belum memikirkan sampai ke sana. Dekat banyak pikiran berarti sekarang ya? Dekat dipikirkan dulu matang-matang gitu ya? Harus. Cepat ada, misalkan dari orang tua atau ditanya gitu? Gak ada sih. Nyantai aja gitu. Nyantai, mama nyantai. Gak ada, gimana. Nah, kan ada update terbaru nih, Mas Haris, mengenai Ricis yang akan segera menikah bulan depan. Aku no comment. Kenapa Mas Haris? Gak apa-apa. Artinya mungkin doanya mungkin support. Iya, doanya pastilah untuk teman aku. Semoga bahagia, semoga bisa cepat, karena kan sekarang lagi pertengahan juga kan. Doa, semoga bahagia. Tapi sebelumnya sudah mendengar kabar ini? Udah. Dikabarkan langsung dari Kayaknya tadi ini gak ada bridging untuk bertanya ini deh. Kak, aku boleh balik lagi nggak ke kakak Bilar dan juga Dewi? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.